Ini prasasti jembatannya, teman-teman. Dinamai Jembatan Gantung Desa Keban Agung karena berlokasi di Desa Keban Agung, Kecamatan Semidang Aji, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Ini diresmikan pada tahun 2021. Dan ini adalah penampakan jembatannya. Jembatan yang sangat kokoh penampilannya, teman-teman, karena terbuat dari lempengan logam dan seling baja, serta kiri kanannya diberi pengaman besi, maksud saya, teman-teman. Dan ini lokasi di tempat wisata di daerah sini, karena di sini selalu ramai dikunjungi oleh pengunjung di hari-hari libur seperti hari ini, tanggal 2 Januari 2022, teman-teman. Ya, teman-teman, hari ini kami mengadakan wisata bareng. Ini salah satu bosnya, salah galuh. Berikut bocah-bocah cilik, ibu-ibu. RT 10. Jalan bukit kecil RT 10. Ini duduk sini, naik. Dan ini adalah bapak-bapak sebagian dari RT 10. Kita hari ini mengadakan wisata. Ya, ini ibu-ibu sedang mencoba untuk memanjat ke jembatan karena mereka nanti akan mengambil foto di ujung sana. Nah, kalau jalan menuju ke pangkal jembatan terlalu jauh dan harus melewati sungai kecil itu. Jadi mereka mengambil jalan pintas antara memanjat ke jembatan. Ya, ini ibu-ibu akan mengambil spot foto di atas jembatan gantung. Jembatan gantung ini salah satu jembatan gantung yang dibikin secara permanen menggunakan rangka besi, ya, rangka besi dan baja. Dan ini piu sungai di belakang saya. Ini piu di arah hilirnya. Ibu-ibunya sedang bersiap-siap menuju ke kemari, teman-teman, dan mungkin akan menuju ke arah ujung jembatan. Ini ada berapa ekor kerbau bule. Yang kulit dan bulunya berwarna terang, teman-teman. Sementara yang ini, yang dua ekor di belakang, itu kerbau yang berkulit gelap. Teman-teman, ini adalah warung-warung yang menjajakan makanan ringan serta minuman
bagi pengunjung yang ingin makan di tempat ini. Nggak kencing bu, ini antri. Masuk. Oh itu tuh HP Yuli dulu. Nggak pernah diisi paket, mati total. Nggak bisa lagi ngundang. Sudah mulai ramai teman-teman dari pas kita baru udah tiba tadi. Ini adalah base camp kita. Ya, anak-anak sudah mulai pada lapar dan mereka mencicipi makanan yang tadi dibawa dari rumah.